No comment tentang kebersamaannya bersama seorang lelaki muda, Puput Sudrajat kini ingin fokus kepada pekerjaan dan anak-anaknya. Bahkan Puput pun menyebutkan dengan Dodi Sudrajat kini tak ada komunikasi karena komunikasi langsung kepada pengecara. Menggugat cerai Dodi Sudrajat karena merasa tak dinafkahi, dilarang bekerja, kali ini Puput nampak bekerja sendiri ingin menjadi penyanyi. Settingan di mata para netizen masalah perceraiannya dengan Dodi Sudrajat, kini ada pemberitaan Puput terciduk nongkrong bersama Berondong diduga Trisuaka. Tak hanya itu, dalam proses perceraiannya bersama Dodi Sudrajat, kini muncul pemberitaan Puput tengah bersama Berondong. Berondong tersebut nampak akrab bersama Puput. Halo, ini anaknya apa sih? Jangan mainan sendok, Puput. Aku anak mama Puput. Anak mama Puput, katanya. Berumah tangga beberapa tahun bersama Dodi Sudrajat, bahkan punya satu anak dari Dodi Sudrajat. Puput yang selalu membanggakan Dodi Sudrajat, menyebutkan Dodi sop, bahkan menyebutkan Dodi adalah lelaki pengertian, kini berbeda. Puput menjelekkan Dodi, menyebutkan Dodi pengangguran bahkan tak memberikan nafkah kepada dirinya. Kini, Puput menyebutkan kalau Dodi Sudrajat kasar kepada Cika, anak Puput yang diambil sebelum menikah dengan Dodi Sudrajat. Netizen bahkan tak percaya kalau ini juga realita, menyebutkan ini adalah settingan keluarga Dodi Sudrajat dengan Puput demi mencari pundi-pundi keuangan keluarga mereka. Bahkan, di salah satu kafe terlihat Puput dengan Berondong tersebut pamerkan kemesraan dan juga joget TikTok bersama. Meski Puput Sudrajat enggan mengklarifikasinya, namun ada pemberitaan yang menyebutkan ini adalah rekan kerja Puput yang baru, akan duet dalam salah satu lagu, dan juga teman baru Puput berharap, kalaupun Puput sudah bercerai dengan Dodi Sudrajat, tak menutup kemungkinan mereka bisa dekat. Siapa terwenang, pasti dia terpana, wujudnya. Dan ayahnya katanya Dodi Sudrajat. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.